Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها الحاضرون رحمكم الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat kasih sayang kepada umatnya, Nabi yang bercita-cita besar agar semua umatnya masuk ke dalam surga, Nabi yang tidak rela ada satu umatnya yang masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, waktu terus berjalan, berjalan ke depan dan tidak akan mungkin kembali lagi. Kita sekarang sudah berada di tahun 1446 Hijriah. Dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim, pergantian waktu sebagai momen untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan? Baik muhasabah pribadi, muhasabah sebagai kepala keluarga, muhasabah sebagai anggota masyarakat. Jamaah rahimakumullah, di awal tahun baru ini, dengan muhasabah, kita akan merasakan bagaimana sudah banyakkah apa yang kita perbuat. Dengan muhasabah, kita akan merasa kita ini belum ada apa-apanya. Amal apa yang sudah kita perbuat selama setahun yang lalu? Jamaah rahimakumullah, ada lima tugas dan tanggung jawab sebagai seorang muslim dengan datangnya tahun baru ini. Sebagai realisasi muhasabah, sebagai realisasi introspeksi diri, yang pertama adalah islamisasi dari diri kita sendiri. Maksudnya adalah bagaimana kita membentuk diri kita, pribadi kita yang islami, sehingga perilaku kita, sikap kita, ucapan kita mencerminkan bahwa kita adalah seorang muslim yang menjalankan nilai-nilai luhur daripada agama Islam. Tentunya dimulai dengan keimanan kita. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita meyakini
mengenal Allah dengan sifat-sifat wajibnya, sifat-sifat muhalnya, sifat jaiznya, mengenal utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sirahnya, mengenal juga sifat-sifat wajibnya, sifat muhalnya, sifat jaiznya, mengenal para malaikat makhluk Allah yang diciptakan dari nur, yang semuanya taat kepada Allah, mengenal akan kitab-kitab Allah, terutama mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran, mukjizat sampai hari kiamat. Itu dimulai dari diri kita sendiri dengan momen tahun baru kita berusaha untuk memberikan asupan pada diri kita menjadi seorang muslim yang benar dengan terus memberikan tarbiyah islamiyah kepada diri kita sendiri. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membangun rumah tangga kita. Untuk para jamaah, para pemuda yang belum menikah, maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyar sabah, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ata, barang siapa yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka segera menikahlah. Kenapa menikah? Fa innahu aghwadu lil basar, karena menikah adalah menenangkan pandangan mata. Wa ahsanu lil faraj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisyar, barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya berpuasa. Kenapa puasa? Fa innahu lahu wija, dengan puasa dapat melemahkan syahwatnya, dapat mengontrol syahwatnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah kita muhasabah diri kita, keluarga kita, memberikan juga tarbiyah islamiyah kepada keluarga kita, karena dari keluarga ini, keluarga adalah unit kecil daripada masyarakat, sehingga dengan nikah yang benar, dengan nikah yang sahih, akan mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah, yang akan meneruskan perjuangan ini, meneruskan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita muhasabah diri kita, keluarga kita, kemudian kita bagaimana muhasabah kita untuk memberikan kontribusi kita kepada masjid. Karena masjid adalah tempat pendidikan, tempat pembinaan umat. Apa yang kita bisa berikan kepada masjid? Karena ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, memikirkan bagaimana agar kemajuan masjid, memikirkan agar bagaimana masjid itu makmur, sehingga di akhirat nanti mudah-mudahan akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Tugas yang keempat adalah melibatkan diri kita dalam dakwah. Dakwah itu adalah mengajak kebaikan. Dakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu adalah mengajak orang kepada jalan yang benar, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan latar belakang masing-masing. Dakwah bukan hanya tugas seorang kiai, dakwah bukan hanya tugas seorang ustaz, tapi dakwah adalah tugas seluruh semua muslim, tugas setiap muslim untuk bagaimana menjelaskan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Sehingga mudah-mudahan masuk kepada ayat kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf
menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah membuktikan solidaritas kita kepada dunia Islam. Apalagi sekarang yang terjadi sudah tidak asing lagi bagaimana saudara kita dibantai, dibantai Zionis Israel. Kita buktikan muhasabah kita dengan memberikan solidaritas kita. Dengan apa? Pertama, dengan mendoakannya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, kemenangan, zahiran wa batinan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memberikan penjelasan kepada umat bahwa mereka benar-benar berjuang membela Masjidil Aqsa, masjid ketika umat Islam. Harus kita dengan medsos kita, dengan hati kita ikut mengeser berita-berita yang benar tentang bagaimana perjuangan di Palestina itu. Tapi bukan berita-berita hoax, bukan. Diteliti dulu. Kita ikut kontribusi berjuang. Ikut juang juga dalam memboikot barang-barang yang berafiliasi, yang mendukung kepada Israel. Sekuat mungkin untuk kita tidak beli produk-produk yang mendukung Israel, membantai saudara kita di Palestina dengan sekemampuan kita. Kemudian kita berusaha membantu apa yang kita bisa. Dana kita melalui lembaga-lembaga resmi yang mereka salurkan ke masyarakat kita di Palestina. Semoga harapan kita tahun ini lebih baik buat kita semua, peningkatan buat kita semua, dan Allah berikan kemenangan kepada umat Islam, pada rakyat Palestina. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullah fima amar, wantahu amma naha, wa'alamu anna allaha amarukum bi'amrin bada'a fihi binafsih wa thanna bimalaikatil musabihati bikudsih wa qala ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم في إحسان إلى يوم الدين وارض عنا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا المسلمين البلاء والوباء والأمراض والحروب والزلازل والفتن ما ظهر منها ما بطن واسر شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وانصرهم من القوم الكافرين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وانصرهم من القوم الكافرين
وانصرهم على القوم الظالمين وانصرهم على اليهود الغاصبين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانضف بنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة Oh,